Kami umumkan bahwa mulai malam hari ini Rizky Billar tidak lagi menjadi host Dangdut Akademi 5. Suami dari penyanyi dangdut Lesti Kejora dipecat jadi host acara dangdut yang ditayangkan oleh stasiun Indosiar. Hal ini disampaikan secara langsung di hadapan seluruh penonton di studio maupun di rumah. Para host yang terdiri dari Ruben Onsu dan sebagainya menyatakan dengan tegas bahwa mereka menolak segala bentuk kekerasan yang terjadi di rumah tangga. Televisi dan konten digital itu tidak sama. Televisi memiliki lembaga yang mengatur semua penyiaran. Berangkat dari peraturan tersebut, KPI menutup ruang bagi pelaku KDRT untuk tampil di radio maupun di televisi. Irfan Hakim menambahkan bahwa Indosiar mengambil keputusan, dengan ini kami umumkan bahwa mulai malam hari ini, Rizky Billar tidak lagi menjadi host Dangdut Akademi 5, ucapnya sambil menundukkan badan. Buntut dari kasus kekerasan terhadap istrinya Lesti Kejora atau KDRT. KPI menolak artis yang melakukan KDRT untuk tayang di televisi maupun radio. Sehingga Rizky Billar tidak bisa lagi berkarir di dunia penyiaran. Stop KDRT. L for Lesti. L for Love, tutup mereka para host Dangdut Akademi 5 ini.